Inliners, proses penyelamatan Agnes Priscilia Triagata, warga Dusun Kemiren, Desa Jumoyo, Kabupaten Magelang yang terjatuh ke dalam sumur berlangsung dramatis. Menggunakan peralatan lengkap, tim pemadam kebakaran mengangkat korban yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter setelah 1 jam bertahan. Belum diketahui mengapa korban bisa terjatuh, karena keluarga baru mengetahui Agnes terjatuh saat mendengar suara keras dari arah sumur di bagian belakang rumah. Beruntung, Agnes tetap sadar dan bisa berkomunikasi sehingga penyelamatan berjalan lancar. Komunikasikan korban, ternyata korban masih bisa untuk diajak komunikasi. Dan setelah itu kita melakukan evakuasi menggunakan alat-alat yang kita punya. Setelah berhasil dievakuasi, korban dilarikan ke RSUD Muntilan untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Wah, di rumah pun kita tetap harus waspada ya, inliners.